jam, gue setengah jam ke Borbor, gue setengah jam naik ke Balige. Kalau mak gimana lah? Kalau orang melahirkan pak, bisa ditunggu 4 jam, apa bisa dibilang sama si anak yang mau keluar itu, tunggu 5 jam lagi baru keluar pak, gak bisa itu pak. Itu yang miris sama saya pak, karena bapak dari HAM, hak asasi manusia pak, gimana lah pak perasaan bapak kayak gitu. Yang ketiga pak, itu tadi mengenai kesehatan. Inilah desa tertinggal, diantara desa di Kabupaten Toba, di mana akses sampai sekarang di sini hanya karena perusahaan, makanya ada akses jalan pun di sini, di mana bangunan yang didirikan oleh pemerintah sampai sekarang yang inilah keadaannya. Maka untuk itu, begitu kami mendengar datangnya bapak dari Komnas HAM, kami sangat berbangga hati. Dan karena itu pak, makanya kami warga di sini di Marini rela meluangkan waktu untuk bertatap muka, berhadapan, dan ingin kami mengadukan apa permasalahan, apa keadaan yang kami hadapi di desa Janji Marini. Untuk itu, kepada bapak yang datang dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat, semoga dalam perjalanan bapak sudah sehat sampai ke kampung kami ini, dan pulang pun dari kampung kami ini, Tuhan selalu menyertai perjalanan bapak. Dan kami pun keluarga masyarakat desa Janji Marini dalam penyambutan, adapun kekurangan penyambutan kami atas kedatangan bapak. Bapak, kami dari warga Janji Marini mengatakan bapak harus maklum karena inilah keadaan. Maka untuk itu, rapat kita yang kita adakan di kantor desa Janji Marini ini, semoga dalam penyambutan teman. Oras! Oras! Terima kasih. Ketika ada program transmigrasi itu kan dia satu persatuan, jadi tidak hanya ditempatkan orang di seluruh berusaha, tapi dia juga difasilitasi. Nah, ketika ada usaha yang mereka lakukan, salah satu yang paling mendasar itu adalah transportasi, artinya jalur jalan yang tersedia secara baik, supaya apa, hasil usaha mereka bisa didistribusikan, bisa dijual, dan itu tentu mengurangi biaya produksi, biaya operasional kan, kalau jalannya bagus dan tidak terlalu jauh. Nah, jadi kalau itu tidak tersedia, maka itu kembali lagi tadi, apa yang menjadi kewajiban pemerintah itu tidak dilaksanakan dengan maksimal. Jadi ada pengabaian lagi itu terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas publik secara memadai. Jadi kalau kita lihat, pertama ada pengabaian terhadap hak atas kesejahteraan, hak atas identitas mereka untuk diakui sebagai masyarakat adanya, hak untuk mendapatkan pencaharian dan kehidupan yang layak. Nah, saya kira potensi pelanggaran HAM-nya tuh ada di wilayah itu. Jadi sekali lagi, tidak mungkin orang ditempatkan tapi tidak difasilitasi, karena itu bagian dari yang tidak terpisahkan program yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah ketika menempatkan transmigrasi atau penempatan. Tidak ada transmigrasi pun, ini kan wilayah desa yang sudah secara definitif diakui oleh pemerintahan secara administratif. Maka fasilitas-fasilitasnya harus dipenuhi juga, baik itu provinsi maupun kabupaten, termasuk pemerintah pusat. Nah, masyarakat tadi sudah menyampaikan semua pengaduan itu ke Komnas HAM, termasuk soal administrasi mereka yang kadang sudah hilang, kan? Nah, apa langkah-langkah dari Komnas HAM untuk khusus daerah ini, Pak? Ya, pertama kan kami sudah mencoba.